Keren banget cuy. Jadi sebentar lagi si Moonton ini udah ngerilis skin survei dari Povius ya cuy ya. Yang dimana skinnya ini menyusul dengan di revamp-nya hero ini cuy. Hampir sama kita tahu si Povius ini beberapa waktu lalu mendapatkan revamp yang cukup ya cukup keren lah untuk seekor Povius, dan di sini skinnya itu kan hanya satu ekor ya cuy ya. Skin normal dan skin yang ini cuy. Dan bahkan aku sendiri aja belum beli skin ini cuy, karena ya menurut aku sih ini skin enggak ya burik cuy. Dan di sini ada 3 skin survei yang sangat keren-keren banget cuy menurut aku. Ya langsung aja kita bahas ya cuy ya. Oke, untuk skin yang pertama bernama Undead Grand Parade cuy. Jadi modelnya seperti ini cuy. Bajunya ya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri, ini malah seperti orang yang lagi pesta Halloween gak sih? Dan kita lihat ikat pinggangnya kayak ada aksesoris tengkorak-tengkoraknya gitu. Dan kemudian untuk senjatanya sendiri ini lebih ke apa sih? Kayak gitar tapi bukan sih harusnya sih ya. Ya pokoknya seperti itu, rambutnya kuning kayak Joker ya, bisa kalian nilai sendiri lah untuk skin yang nomor satu ini sih. Tapi menurut gue ya ini nggak terlalu expert lah menurut gue. Oke, untuk skin keduanya kita akan review juga cuy, namanya Chainsaw Mania. Dan di sini temanya ya nggak tahu siapa, penebang pohon atau kayak Chainsaw Man ya nggak tahu dah. Pokoknya skinnya ini modelnya seperti ini cuy. Ini lebih keren dari skin yang pertama menurutku ya. Jadi di sini senjatanya itu kayak ada gergajinya mesin di depannya ini cuy. Dan kemudian ini dominan berwarna biru dan juga merah. Dan untuk senjatanya ini lumayan keren banget daripada yang tadi. Dan untuk wajah orangnya ini nyeremin banget. Untuk bajunya juga terkesan lebih modern, minimalis dan juga keren banget menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Dan untuk aksesoris yang bagus ini, untuk tangannya ini juga bagus cuy. Dan untuk celananya sendiri dimodis seperti ini cuy. Dan untuk rambutnya sendiri berwarna merah putih anjay. Terus apa lagi ya? Ya ini cukup oke lah untuk skin seorang Povius untuk menurut gua ya ini ya. Kalau menurut kalian gimana untuk skin kedua ini cuy? Chainsaw Mania. Nah untuk skin yang ketiganya ini cuy, yang menurut aku sangat bagus banget cuy, ini namanya adalah Data Terminator cuy ya. Jadi si Povius ini kayak Terminator gitu temanya mungkin. Dan kita lihat modelnya seperti ini cuy, sangat gahar-garak banget cuy dan sangat keren sekali cuy. Untuk senjatanya sendiri bisa kita lihat ini seperti kayak reaktor gitu cuy, yang di tengahnya ada tombol bahaya kayak gitu cuy. Terus kemudian untuk model untuk Povius-nya sendiri ini cukup keren, cukup gahar banget cuy. Aku sampai kehabisan kata-kata cuy, saking kerennya skin ini cuy. Bisa kita lihat sangat keren banget ya. Untuk bajunya sendiri ini seperti apa ya? Ya seperti ya mungkin ini besok kalau udah rilis kayak menyala-nyala gitu ya cuy ya. Dan untuk apanya lagi ya? Untuk aksesoris tangannya, bajunya dan juga celananya ini sangat-sangat keren banget lah pokoknya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk skin ketiga ini, Data Terminator ini? Wah keren banget sih kalau menurutku. Oke cuy, 3 skin udah kita bahas bersama-sama. Yoi, menurut kalian bagusannya mana nih? Skin nomor 1, skin nomor 2, atau skin ketiga cuy? Kalau menurut aku secara pribadi sih, ini menurut aku ya, ini bagus sekali untuk skin nomor 3 sama nomor 2 cuy ya. Ya mungkin karena aku suka yang hardcore atau ya mungkin yang keren-keren dan juga gimana gitu ya, aku memilih skin nomor 2 dan ketiga. Kalau skin nomor 1 ini ya aku suka sih tapi kurang suka sama modelnya cuy. Jadi menurut kalian bagusannya mana nih? 1, 2, atau 3? Ya kalian bebas berpendapat dan see you next time. Bye-bye.